Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan para narasumber fokus group discussion pusat kajian dan analisis data pada pagi hari ini, yang semoga juga senantiasa mendapatkan curahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus pada yang telah hadir Dr. Dwi Chandra Triyono. Kemudian juga nanti yang akan menyusul hadir ada Dr. Abdul Khair Ramadan, ada Dr. Ahmad Yani, ada Dr. Refli Harun, ada Ustaz Ismail Yusanto, dan Pak Rizal Fadilah, Sarjana Hukum. Bang Asari Usman. Oh, Bang Asari Usman, ya, mohon maaf ya. Ya, yang kami lihatkan juga para tokoh, para cendekiawan, dan para aktivis, Bapak-Ibu, serta FGD PKD yang dirahmati Allah SWT. Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian, para cendekiawan, para tokoh, serta FGD rahimakumullah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bung Slamet bahwa pagi ini kita akan mengangkat tiga tema isu atau tiga isu sekaligus. Ya, yang pertama adalah berkenaan dengan rencana amandemen konstitusi yang pada awalnya dinyatakan untuk mewadahi tentang perlunya penetapan pokok-pokok haluan negara sebagai panduan di dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu satu hal yang kurang lebih mirip dengan garis-garis besar haluan negara pada masa yang lalu. Sontak rencana tersebut langsung memicu reaksi yang beragam dari yang pro sampai dengan yang kontra. Dan pada pagi hari ini kita juga hendak mendiskusikan yang kedua adalah terkait dengan adanya dugaan plagiarisme di dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas kasus HRS. Dugaan plagiarisme ini bermula dari unggahan netizen terkait dengan adanya sumber literatur yang mirip bunyi teksnya dengan bunyi putusan hakim yang memvonis HRS dalam kasus rumah sakit UMI beberapa waktu yang lalu. Dan hal tersebut pada akhirnya menjadi viral di jagat media sosial. Telah pula dilakukan eksaminasi atas dugaan plagiarisme tersebut di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan yang ketiga, mengenai masa depan ekonomi yang ada di dalam bayang-bayang krisis dan pandemi yang tentu kita belum bisa memprediksikan secara pasti kapan akan berakhir. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini telah membuat perekonomian negeri ini semakin terpuruk. Walau sempat tumbuh 7% di kuartal kedua tahun 2021, tapi perekonomian kita diprediksi kembali akan turun di kuartal 3 tahun 2021 ini. Tentu hal ini menjadi kabar yang mengkhawatirkan karena bisa terjadi di negeri ini akan masuk kembali ke jurang resesi yang kedua dalam tahun ini. Dan ketiga isu tersebut mewakili potret carut-marutnya persoalan politik, persoalan hukum, persoalan ekonomi yang terjadi di negeri kita. Dan sekaligus ini juga menambah daftar panjang berbagai permasalahan sistemik yang tengah terjadi. Para tokoh, cendekiawan, intelektual, Bapak-Ibu seluruh peserta FGD, rahimakumullah, wacana akan dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dilontarkan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Pak Bambang Susatyo adalah dimaksudkan untuk mengakomodir adanya pokok-pokok haluan negara, di mana urgensi memunculkan wacana mereformulasikan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model pokok-pokok haluan negara adalah agar tidak terjadi inkonsistensi arah dan kebijakan pembangunan antara jenjang nasional dan daerah maupun antara satu periode kepemerintahan dengan periode pemerintahan penggantinya. Hal itu mengingat sistem perencanaan pembangunan nasional berlandaskan pada Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJMN, RPJPN.
dan peraturan presiden tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN yang ini disusun berdasarkan visi dan misi calon presiden dan wakil presiden terpilih. Adanya pokok-pokok haluan negara menurutnya akan menjadi payung yang bersifat politis bagi penyusunan haluan pembangunan yang bersifat teknokratis. Namun demikian, kita juga memahami bahwa proses amandemen konstitusi merupakan sebuah proses politik yang bisa sangat dinamis terjadi prosesnya. Dan mengenai apa saja cakupan amandemen akan sangat tergantung pada dinamika yang terjadi di parlemen. Dinamika yang terjadi antar partai-partai dan dinamika atau kesepakatan-kesepakatan yang terjadi di antara para senator di Senayan sana. Sehingga tidak akan ada yang bisa menjamin bahwa pembahasan amandemen yang akan dilakukan tidak melebar ke materi yang lainnya, selain daripada pokok-pokok haluan negara. Banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa tatkala pintu amandemen itu dibuka, ya, maka seiring itu pula terbuka peluang untuk melakukan amandemen yang lainnya. Dan salah satu isu yang sangat santer adalah amandemen untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden, sehingga presiden dan wakil presiden tidak menjabat hanya sampai tahun 2024, tapi diperpanjang sampai tahun 2027. Bahkan ada pula yang melemparkan wacana bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden ke depan itu cukup melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, bukan melalui pemilu lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, para cendekiawan, para intelektual, para tokoh, beserta FGD yang dirahmati Allah, kita semua tentu juga sangat memahami bahwa politik transaksional semakin menguat. Seiring dengan semakin dekatnya tahun politik, ambisi kekuasaan juga semakin jelas. Kepentingan oligarki politik bertemu dengan kepentingan oligarki ekonomi, yaitu tujuan akhirnya adalah melanggengkan kekuasaan di negeri ini, agar mereka bebas untuk menjarah kekayaan sumber daya alam yang ada di negeri ini dan juga sumber-sumber ekonomi lainnya yang penting untuk kepentingan kelompoknya. Memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden melalui jalan amandemen konstitusi merupakan jalan paling murah dan mudah untuk melanggengkan kekuasaan oligarki. Tak perlu uang puluhan triliun untuk memastikan agar kekuasaan tetap ada di dalam genggaman mereka. Dan dengan membaca peta koalisi pasca bergabungnya Partai Amanat Nasional, maka kekuatan koalisi pemerintah saat ini menguasai 471 dari 575 kursi di DPR. Dan itu setara dengan 82% kursi di parlemen. Sehingga untuk mengusulkan dan memberikan persetujuan amandemen konstitusi di MPR, angka tersebut telah menjadi sebuah kekuatan yang cukup dominan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, para peserta FGD yang dirahmati Allah SWT, kemudian yang kedua adalah isu yang terkait dengan vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan nomor 225 /PITSUS/2021/PN Jakarta Timur. Di dalam halaman 132, Majelis Hakim menyebutkan doktrin kesengajaan dengan kemungkinan. Kesengajaan dan kemungkinan digunakan di dalam pertimbangan hukumnya. Kemudian Majelis Hakim meyakini bahwa telah terpenuhi unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksudkan di dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1956 tentang peraturan hukum pidana. Yang menarik adalah bahwa ternyata penjelasan tentang doktrin kesengajaan dimaksud disinyalir bersumber dari internet, bukan pendapat asli dari Majelis Hakim. Sehingga kuat dugaan bahwa dalam merumuskan putusannya, Majelis Hakim telah melakukan plagiarisme, sebagaimana disampaikan oleh beberapa kalangan praktisi hukum, termasuk yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di HRS Center, yang telah melakukan eksaminasi atas putusan Majelis Hakim tersebut, dan menemukan adanya keterhubungan yang signifikan antara tindakan plagiat dengan rekayasa pemenuhan unsur tersebut. Dan tentu saja adanya dugaan tindakan plagiat tersebut tentu sangat merugikan kepentingan hukum HRS dan pengurus FPI yang lainnya. Tak pelak bahwa tudingan adanya diskriminasi atau kriminalisasi dalam kasus HRS ini semakin sulit untuk ditepis. Di satu sisi, tindakan Majelis Hakim ini merupakan tindakan yang tercela dan tentu tak bisa dimaafkan.
kalau di dalam dunia akademik, pelaku plagiat ini merupakan perbuatan yang tercela, tak beretika, dan sangat terlarang. Bahkan pelakunya bisa dicabut gelar akademiknya atau diberhentikan dari profesinya. Maka dugaan tindakan plagiarisme dalam PTDRS ini merupakan tindakan yang sangat tercela karena dilakukan oleh para pihak yang memahami hukum. Maka selain sanksi yang tegas yang harus diberikan kepada para majelis hakim, juga di sisi lainnya membuat citra dan marwah pengadilan semakin amburadul di mata publik. Para tokoh intelektual dan Bapak Ibu sekalian peserta FGD yang dirahmati Allah SWT, kemudian berkenaan dengan persoalan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi kita masih berjalan dengan tersyok-syok, belum bisa lepas dari pengaruh pandemi COVID-19. Ekonom Khatib Basri menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga akan kembali mengalami penurunan. Dan Khatib Basri juga menyatakan bahwa pola pemulihan ekonomi di negara maju dan berkembang itu berbeda. Di negara maju dengan akses terhadap vaksin yang mungkin lebih cepat dan protokol yang kesehatan juga yang lebih ketat, biasanya memiliki pola ekonomi V-shape ya, atau slope ya. Sementara itu di untuk negara berkembang, kata beliau, umumnya memiliki masalah terhadap akses vaksinasi dan protokol kesehatan, pola-pola pemulihan ekonominya bisa membentuk huruf L atau swoosh atau pola W atau W. Dan Indonesia diprediksi akan menganut pola huruf W ini, di mana biasanya negara mengalami pemulihan ekonomi dengan kurva pertumbuhan yang sempat meningkat sebagaimana ditunjukkan pada kuartal kedua tahun ini, tapi diprediksi akan kembali turun di kuartal ketiga dan seterusnya. Pun demikian, di dalam postur RAPBN tahun 2022, kalau kita lihat juga terdapat defisit yang cukup lebar ya, sejumlah atau senilai 866 triliun rupiah. Karena proyeksi pendapatan negara itu hanya 1.840,7 triliun dan itu pun didominasi penerimaan dari pajak sejumlah 1.506,9 triliun rupiah dan pendapatan negara bukan pajak senilai 333,2 triliun. Sementara di sisi pengeluaran negara akan diproyeksikan sebesar 2.708,7 triliun rupiah. Dan lagi-lagi kita melihat bahwa pajak menjadi tulang punggung utama penghela perekonomian negara kita. Sementara kondisi ekonomi juga belum membaik sebagai dampak pandemi. Dan yang patut disayangkan adalah minimnya PNBP yang itu merupakan akumulasi dari penerimaan pengelolaan sumber kekayaan alam yang ada di negeri ini. Para tokoh, para alim intelektual, Bapak Ibu, seluruh peserta FGD yang dirahmati Allah SWT, untuk itulah FGD kita pada pagi ini akan mendiskusikan mengenai pendalaman dari berbagai peristiwa di atas. Mengapa sistem politik kita hari ini pada akhirnya membuka kesempatan kepada para oligarki untuk melanggengkan kekuasaan? Mengapa selalu oligarki yang diuntungkan sementara rakyat semakin buntung? Mengapa pula sistem hukum kita tidak menjamin terjadinya keadilan dalam penerapan hukum, tapi yang terjadi adalah diskriminasi hukum? Mengapa hukum selalu berpihak kepada yang kuat dan dekat dengan kekuasaan, sementara bagi kaum lemah dan papa hukum begitu kejamnya? Dan mengapa pula pada akhirnya ekonomi kita tidak mempunyai fondasi yang kokoh, selalu tergantung pada skenario kapitalisme global yang membuat lahir rakyat tercekik dengan kebijakan pajak dan ekonomi ribawi sebagai tulang punggungnya? Adakah sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi yang bisa membuat kehidupan umat manusia lebih baik? Oleh karena itu, kami berharap Bapak-Ibu sekalian bisa mengikuti diskusi ini hingga tuntas. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi dapat dijawab dengan bernas melalui diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih dan kami sampaikan selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.